menjadi saudara bagi siapa saja. Dan karena itu kita dipanggil untuk berbuat baik kepada siapa saja. Dan inilah yang dipesankan juga oleh Kardinal tadi dan menjadi kerinduan kita semua. Inilah persembahan orang muda Katolik Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Gancuran. Tari Mapam Agung. Kepada yang terhormat Ekselensi Archbishop Piero Piopo, Nunzio di Indonesia, dan His Eminence Cardinal Miguel Angel Ayuso. Setelah menerima gelar honoris causa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta, Kardinal Ayuso mengunjungi Gereja Katolik Ganjuran. Gereja ini mengutamakan inkulturasi, menghayati iman dalam konteks atau dalam ruang lingkup budaya Jawa, budaya setempat yang dihayati oleh umat Katolik di Ganjuran. Dengan ornamen dan nuansa arsitektur Jawa, dengan bahasa Jawa, dengan menggunakan simbol-simbol kejawaan. Esensi imannya tetap, namun dihayati dengan lebih karena umat di sini menghayati diri sebagai orang Jawa. Gereja ini juga mengedepankan persaudaraan dengan masyarakat sekitar, dengan agama-agama lain. Kardinal Ayuso sangat terkesan karena kekompakan, kegotong royongan umat dan masyarakat agama-agama apapun di Ganjuran dan sekitarnya. Kita dipanggil dan diutus sebagai umat beriman dan warga negara serta warga masyarakat dalam hidup sehari-hari menghidupi semangat iman kita masing-masing di dalam kebersamaan, mengutamakan perdamaian, persaudaraan, semangat kegotong royongan. Jangan sampai kita justru terpecah belah oleh aneka perbedaan. Sebaliknya, Kardinal tadi berpesan supaya kita menghidupkan Pancasila dan semangat gotong royong tersebut. Beliau juga menyampaikan bahwa akan membawa kesan-kesan yang indah dari Indonesia kepada Sri Paus Fransiskus dan memohonkan doa serta berkat dari Sri Paus untuk kita umat Katolik maupun masyarakat Indonesia yang berbineka tunggal ika ini.